yang nggak bisa main. Kalau nggak salah di sini, oh ini dia, bukan. Kalau nggak salah di sini juga kalian bisa gini cuy ya. Kembali lagi di channel gue Andika CH07 cuy ya. Dan di video kali ini gue bakal review game yang mirip dengan Cafe Simulator guys ya. Nah jadi game ini tuh ukurannya juga kecil, sekitar 90 MB atau MB bisa dibilang. Dan game ini juga mirip dengan Cafe Simulator seperti yang tadi gue bilang. Nah jadi pasti banyak nih dari kalian nih yang HP-nya itu kalau main Cafe Simulator itu biasanya nge-lag gitu kan, nge-lag atau ya macet juga gitu. Nah jadi di sini solusinya ya bisa dibilang game ini itu Cafe Simulator versi light, tapi bukan Cafe Simulator light gitu. Oke langsung saja kita review. Oh dan di game ini juga ada kelebihan kekurangannya. Oke langsung saja kita review gamenya cuy. Oke, ini dia gamenya yang bernama, gamenya namanya PC Cafe Simulator Business 2020 kalau nggak salah. Nanti gue juga sertakan link di bawah cuy ya. Oke, gue mau matikan wifi-nya dulu sebentar cuy ya. Langsung aja kita main. Nah, ini ada change name. Change name itu kita buat nama, mungkin nama cafe atau nama kita ya, gue mungkin buatnya di Kaking Cafe lagi tapi versi light gitu ya. Dika gitu aja guys. Dika CH 07 kok di kan. Dika bro. Nah. Okay. Oh, you are award with your guest. Okay, siap. Nah, ini suaranya juga persis ya kayak Cafe Simulator asli. Okay, ini ada sound grafik. Oh, grafik kita bisa high. Yes. Waduh, kita restart game dulu, guys. Okay, langsung kita play this game, man. Dulu. Okay, jadi kekurangannya itu enggak gini cuy, enggak kayak Cafe Simulator. Kalau Cafe Simulator kan enggak ada levelnya gitu. Kalau ini tuh ada guys gitu, yang jeleknya sih kita kita mainkan level 1 dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Anjir. Oke, ini kita disuruh go to contract office and buy a cafe on rent. Katanya kita untuk ke kontrak kantor kontrak gitulah. Oke tuh guys, kalian lihat ini tuh nggak nge-lag sama sekali gitu cuy ya, dan sensitivity-nya juga kurang bagus juga sih. Bisa diatur. Oh nggak bisa guys. Oke langsung ada mobil. Wow, by the way ini mobil BMW ya kalau nggak salah. Kita naik. Oh, kalian juga bisa naik mobil di sini ya, teman-teman. Sebentar kita langsung ke. Ih, mobilnya lambat sekali. Kok yang ditandain yang ada di pojok kiri atas itu, guys. Oke, langsung aja kita ke ini belok ya. Iya, guys, betul sekali. Oh, ternyata orang kebal guys, tadi gue nabraknya nggak gini, nggak mati gitu, sangat hebat sekali guys. Oh terus kita belok bro. Gue nyetirnya itu sangat jelek sekali gitu kan. Mana nabrak dong. By the way ini bisa lurus ya. Oh iya guys, kenapa tadi nggak lurus itu.
Ih, parah-parah. Dia malah muter sekarang, guys. Oke, oh iya kan? Bukan. Kok kontrolnya kok jelek banget gitu. Oke, ini atau enggak yang enggak bisa main. Kalau enggak salah di sini, oh ini dia, bukan. Kalau enggak salah di sini juga kalian bisa gini cuy ya. Itu dia. Kok kamu jauh sekali ya kan? Langsung turun boleh enggak sih? Parkir gue, guys. Akhirnya setelah keliling-keliling gitu kan, akhirnya nemu juga. Ngomong apa sih kamu ini? Ah, Jesus, guys. Ngomong apa dia ini? Loh. Mobilnya kok jalan sendiri ya kan? Lagunya guys, takut copyright guys, gue ganti. Go to your cafe and decor it. Oke, kita disuruh mendekorasi cafe. Kembali ke rumah yang buluk sekali guys. Lagunya keren juga, tekes. Oke, kita kembali lagi dengan mobil yang sangat jelek sekali. Mobilnya kok lambat ya guys ya. Gue kurang suka nih mobil-mobil lambat ini. Baru juga duitnya 650 ya kan. Nah jadi kelebihan di sini itu ya bisa naik mobil, bisa kayak elemen open world gitu sih. Sorry guys ya. Kelebihan ini itu bisa gini juga, kalian bisa beli mobil. Ya itu dah kelebihannya. Kalau kekurangannya sih ya kalian tahu lah, grafiknya itu ya nggak terlalu bagus sih. Cuma ya sesuai ukurannya saja guys ya. Kok gue muter sini guys? Apa kita lurus? Ya anjir, di mana sih kafenya? Kesini, oh ya kesini. Jalan buntu. Nah kan gue bingung lagi dengan map ini. Kenapa kita nggak bisa lihat map gitu kan? Ini sih gue bingung anjir. Kemana? Oh ini dia kafenya. Itu tren 8 lah guys ya. Mari kita lurus, ngebut, langsung turun boleh nggak sih? Hei, banyak kerumunan di sini. Hei, turun dong bro. Oh salah parkir. Kita parkir tengah jalan. Oke, biar mobil kita itu di daerah ya guys ya. Bu, ini kenapa kok rame ya sini ya? Ya bu ya, kok rame gini kak? Halo bu, kok kamu cuekin aku sih? Anjay, kok kamu cuekin aku? Ya bapak-bapaknya guys, mukanya guys, lihat guys. Oh ini mau ke kafe ya pak ya? Oh, dia nggak nyamuk juga guys. Lagunya keren. Kayaknya sih lagu ini copyright gitu ya. Kayaknya juga lagunya copyright, gue juga gak tahu. Go to the cafe, pick the broom and clean your cafe, remove all the wrapper. Wrapper itu kalau gak salah kotoran ya mungkin ya. Broom, kita harus ngambil sapu, waktunya 6 menit juga. Guys, lebih mending ini jalan kaki ya guys ya, daripada pakai mobil ya. Ya gak apa-apa lah guys ya, pakai mobil aja. Udah kalau gini ya, gue mau minta komen kalian nih. Setidaknya kalian lanjut episode Minecraft Simulator atau kita lanjut gini, apa itu namanya, Forgotten Annie guys. Kalian komen di bawah ya cuy ya. Dan jalan buntu lagi dong teman-teman, jalan buntu. Kekurangannya di sini juga kalian nggak bisa, maksudnya kalian nggak bisa gini cuy ya. Apa itu namanya, lihat map itu kalau di Minecraft Simulator kan. Ya nggak bisa sebenarnya klik, tapi itu kan tahu gitu kan, mapnya itu juga kecil, ini terlalu luas jadinya bingung ya kan. Ini kita kemana? Sebentar, kita harus ke lurus ke sini. Belok anjir lah, nabrak terus. Tadi sana buntu, sekarang kita ke sini lurus.
Terus di pojok di sana itu kafe kita. Oh ya betul. Boleh ngedrip gak sih? Ih, buntu lagi. Kita bisa ngedrip, guys. Siap. Kita bisa ngedrip dari sini. Bro, lo bisa gak jual mobilnya, bro? Kok lambat betul mobilnya, kan? Ya, muter lagi dong, bro. Oh, enggak. Taksi ini. Nah, ini dia. Kenapa dari tadi gitu enggak kita lewat ke sana saja ya? Kita, ya, kembali dengan ibu-ibu yang tadi, guys. Itu dia ibu-ibu yang tadi ya. Dia kayaknya gini. Apa itu namanya? Oke, siap. Lagu copyright. Aku copyright, guys. DJ. Caranya punya, guys. Tetap gue banyak punya itu, guys. Siap. Ya. Tetap gue banyak punya gue, guys. Easy sekali nyapunya, easy. Ada lagi nggak? Ini bisa di... that smell was huge. Lagunya, guys, buat dugem ya, guys. Oke, ini dia terakhir ya. Ini dia gini. Terakhir kita jalanin di sini. Bukan sih, maksudnya game ini nggak amat gitu aja, kan. Mungkin game ini ada sih tamatnya. Cuma ini kan dia ada levelnya, jadi kan ada tamatnya gitu. Kalau di cafe simulator kan bukan gitu. Woi, jalan, bro. Oh, itu yang gambar kuas itu dagang ya. Toko bangunan. Toko cat maksudnya. Oh, ini dia. Tabrak mampus dong orang ini, guys. Ini kamu kok kuat sekali. Udah dorong dong pakai enunya, guys. Mas, saya mau beli cat, mas. Sebentar dulu. Sudah, guys ya. Oke, mari kita lanjut, guys ya. Oke, pak, saya mau beli gini, pak. Cat ada nggak? Ada nggak? Bacot, ada nggak? Kok nggak dibalas lagi kan? Oke, sebentar, ini bapaknya mirip. Karakter game apa ya, guys ya? The Everything. Kita beli. Kita beli apa ini? Ceiling, floor. Kita beli semua. Ini kita beli. Ya, kita beli asli dong ini. Ini kita beli. Semua kita beli, guys ya. Oke, bapak, terima kasih atas penjualan ceilingnya, pak ya. Ya, apa pak? Kok kamu nggak mau ya? Bacot. Oh, dia katanya bacot. Dia bilang bacot, guys. Mobil gue ini. Wih, ibunya mantep, guys. Ya ilah, gue didorong dong. Kita sekarang mau ke. And then go to cafe. Siap. Kita harus ke cafe kesayangan kita ya, teman-teman. Kita tinggal lurus, lalu tinggal belok lagi, ngedrift, guys ya. Drift set. Oke, gila. Malah ketemu dengan gini. Jalan kosong lagi gitu. Bukan kosong lagi, buntu lah. Apa sih ini, anjir? Oh ya, kita kesini. Lalu kita pakai acara Need for Speed ya. Kita harus ngedrift, guys. Drift set. Oh my god. Bro sekali gitu mobilnya gitu, cuy. Oke, kita ini ke belok ke sini ya. Oh ya, betul sekali. Bukan, ini rumah gue dong. Ya elah, kita harus ini kayaknya buntu nih. Perasaan gue, feeling gue nggak enak nih, pasti buntu. Oh bukan, ternyata feeling gue salah, guys ya. Kita ke sini. Kita banyak jalan dekaliku, guys. Drip lagi, siap. Lurus lagi, buntu, nek. Mampus ini orang, guys.
Haro, gue bingung sekali ini mau kemana gitu kak. Ini kalau nggak salah ke kafenya itu belok ya, mungkin betul nggak sih? Belok terus lurus gitu aja, simple sih sebenarnya. Tapi cuma gue aja yang bingung gitu. Yang anehnya di sini kita nggak bisa bawa mobil ke sana gitu. Jadinya harus parkir di sini. Ini gara-gara kerumunan orang gila ini, guys. Ini lagi ibu-ibu ini masih aja di sini. Dasar guys ya. Mana ini kafe kita? Oke, ini sudah semua nih ya. Kafe kita menjadi bagus. Got some shape. Loh, kok sama aja? Enggak, mungkin ini sama ya, gue juga gak tahu. Oke, dan kita beli sampai komputer dulu guys. Setelah ini baru kita akhiri video segini dulu guys. Mari kita ke luar lagi. Mari kita naik mobil yang sangat lambat sekali. Beli mobil yang sangat lambat. Ini mobil sangat lambat maksudnya. Bukan beli mobil anjir. Mundur dong, mundur terus. Oke, itu toko komputernya di mana sih? Dekat kafe ya? Oh iya guys, kita tinggal belok ke sini. Kayak ini jalan buntu guys ya. Kan tadi kita lewati. Sangat apel sekali. Oh ini dia, the computer store. Ini mobil jelek, perlu dibuang guys ya. Oke, gamer sentry. Siap gamer sentry. Bapak, saya boleh review komputer-komputer yang ada di sini nggak pak? Boleh, silakan. Oh ya, kita boleh review dulu guys. Oke, ini ada komputer. Kok ini mirip yang di cafe simulator ya guys ya. Yang ini gue nggak tahu jenisnya apa, yang ini juga gue nggak tahu jenisnya apa. Oke, ini kotak nggak bisa diambil, dicuri itu nggak bisa guys ya. Ini ada laptop Windows, Asus guys. Asus, siap. Laptopnya Asus, ini baru real, laptopnya real. Terus Windows 10. Oke, shop Kepler. Komputer store kita beli, murah sekali, lebih murah daripada yang cafe simulator, cuy. Terus kita ke cafe. And ya, betul sekali kita ke cafe. Cafe kita tinggal lurus saja ya, guys ya. Ini buntu pasti jalannya. Oh, bukan. Ya betul, betul. Itu jalannya buntu guys. Gue sudah muak ini dengan jalan buntu yang tadi ya. Berapa kali gitu kan gue lewat terus sana. Kita belok ke sini guys. Lurus, mutong jalur. Oh ini dia. Cepat sekali gue nemu. Kita ngedrift. Mampus. Kita ke kerumunan yang tadi guys. Hati-hati ada virus nanti ya guys ya. Ini kok ada graffiti gitu. Ini PC cafe, namanya juga PC cafe. Itu dia guys, komputer. Wow. Oke, ada komputer. Oke, dan sampai di sini dulu review game PC simulator. Ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.